Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Al Rashid 11. Kali ini saya akan memperkenalkan segmen ataupun playlist terbaru di channel Al Rashid 11 ini, yaitu adalah edisi nostalgia. Di edisi nostalgia ini saya akan mengajak teman-teman untuk flashback dan bernostalgia melihat review-review VGA yang umurnya mungkin sudah 5 sampai dengan 10 tahun atau bahkan 15 tahun yang lalu. Kita kedatangan salah satu VGA yang cukup legendaris, yaitu AMD. Maksud saya Ati Radeon X1800 XT. X1800 XT ini lahir pada tahun 2005 lalu dan merupakan salah satu VGA high-end di zamannya. Ini bisa dibilang waktu itu adalah VGA-nya para sultan. Cuma waktu itu istilah sultan nggak begitu populer ya. Dulu kita lebih kenal bagi orang-orang yang sering beli hardware mahal itu adalah King Oil ya, atau Raja Minyak. Begitu ada yang beli 1800 XT, 1900 XTX, 2900 XT, atau GTX 295, kita nyebutnya, wah ada King Oil nih baru beli, wah ada Raja Minyak nih baru beli VGA bagus gitu kan. Saya akan menguji X1800 XT ini di pengujian-pengujian dan game-game yang jadul juga, dan ada beberapa pengujian yang untuk game-game yang zaman sekarang. Kita juga bakal lihat gimana sih kemampuan yang VGA yang umurnya sudah 12 tahun ini untuk menghandle game-game zaman sekarang. Oke teman-teman, langsung aja kita lihat performa dari Sapphire X1800 XT. Ati Radeon X1800 XT adalah VGA generasi X1000 series yang diciptakan pada tahun 2005 lalu. Di generasi ini, Ati Radeon menggunakan chipset R500. Dan untuk X1800 XT ini sendiri menggunakan chipset R520. X1800 XT boleh dibilang merupakan salah satu generasi yang paling sukses yang pernah diciptakan oleh AMD atau ATI. Kemunculan X1800 XT pada bulan Oktober 2005 ditujukan untuk mematahkan dominasi dari pesaingnya kala itu, yaitu Nvidia GeForce 7800 GTX. Persaingan yang sangat sengit pada kala itu di mana generasi X1000 series ATI atau ATI melawan generasi GeForce 7 atau 7000 seriesnya Nvidia. Ada X1300 Pro atau XT melawan 7300 GT, X1600 XT melawan 7600 GT, X1800 XTX melawan 7900 GTX. Yaitu adalah pertarungan-pertarungan legendaris di mana pada saat itu saya sendiri hanya sanggup punya 7300 GT saja. Sapphire X1800 XT yang saya miliki ini merupakan versi reference dari ATI. Yap, sudah berumur 12 tahun, VGA ini masih awet. Berfungsi normal dengan kipas yang lumayan sunyi, suhu adem, dan gak ada artefak. Memang X1800 XT ini benar-benar salah satu generasi emasnya AMD. Pada tahun tersebut, memang lagi heboh-hebohnya VGA dengan ukuran dual slot. Dan di generasi X1000 series, ATI mulai meninggalkan konektor VGA atau DSUP. X1800 XT membutuhkan kabel power tambahan 1x6 pin. Dan menurut review-review luar, VGA ini ketika load menghabiskan daya sekitar 280 watt. Bagi kalian pengguna Windows 7, 8, ataupun 10, agak sulit melakukan instalasi VGA ini. Karena secara resmi, VGA seri jadul tidak support Windows 10. Tapi tenang aja, ada cara untuk mengatasinya. Pertama, download driver VGA di web AMD. Pilih Legacy Driver, lalu download. Sebelum install, klik kanan, kemudian ke Properties. Ganti Compatibility menjadi Windows Vista. Dan jalankan program sebagai admin. Kita masuk ke dalam pengujian 3D Mark. Coba lihat, pasti banyak di antara kalian yang seumuran sama saya, pasti bakal familiar banget dengan gambar-gambar ini. Ya, zaman dulu tentu belum ada 3D Mark Firestrike ataupun TimeSpy. Di review-review waktu itu, masih zamannya pakai 3D Mark 2003 dan 3D Mark 2005. Bahkan 3D Mark 2006 saja belum rilis, karena baru dirilis pada Januari 2006. Kemunculan X1000 series juga ditandai dengan adanya fitur baru di dunia graphic card, yaitu Shader Model 3. Dimana kalau kalian menyaksikan pada waktu itu,
terlihat perbedaan grafik yang sangat jelas antara SM02 dengan SM03. Bedanya cukup jauh, mungkin kayak DX10 sama DX11 kali ya. Dan pengujian shader model 3 tersebut juga sudah tersedia di 3D Mark 2006 ini. Kita langsung masuk ke pengujian games. Di tahun 2005, salah satu game terberat yang menjadi standar review pada saat itu adalah First Encounter Assault Recon atau FEAR. Ya, ini adalah salah satu game FPS terbaik yang pernah saya mainkan. Jika teman-teman melihat grafisnya, pasti tidak akan menyangka kalau game tersebut berasal dari tahun 2000-an. Di mode benchmark, bisa kita lihat average FPS-nya hanya 27 FPS. Lah kok bisa? Katanya VGA Monster zamannya. Ya, zaman dulu memang resolusi Full HD tidak sepopuler sekarang, bahkan mungkin belum diciptakan. Rata-rata pengujian games itu menggunakan resolusi 1280x1024 dan paling tinggi menggunakan resolusi 1600x900. Ada sih sebenarnya resolusi 2048x1536 masuk ke dalam kategori ultra high end pada saat itu. Cuma kurang familiar aja. Saya sendiri waktu itu cuma pakai monitor tabung 14 inch dengan resolusi maksimum 1024x768. Setelah game jadul, saya berencana mencoba untuk memainkan X1800 XT di game-game terbaru. Namun sayangnya, seperti yang teman-teman lihat, X1800 XT belum support DirectX 10 dan DirectX 11. Untungnya, VGA ini masih bisa main CSGO. Saya coba setting ke AL Medium dan resolusi 1366x768. Hasilnya lumayan, kita bisa dapat FPS yang playable. Kalau sepi, bisa nyentuh 55-65 FPS. Dan kalau ramai, drop ke 45 FPS-an. Selain CSGO, nampaknya VGA ini masih bisa memainkan game-game yang dirilis sekitar 3-5 tahun yang lalu, dengan resolusi yang terbatas di 720px ataupun 768px. Walaupun sudah berumur 12 tahun, namun kemampuan X1800 XT masih bisa kita perhitungkan. Menjalankan game-game online, VGA ini masih cukup bertaji, asalkan dengan settingan yang disesuaikan. Demikian review sederhana dan singkat dari saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.